PDRI itu ibarat orang kecelakaan motor di tengah keramaian. Tidak seorang pun yang mau menolong orang di atas motor itu adalah Republik Indonesia, kecuali orang Sumatera Barat. Dia jatuh nih. Hanya orang Sumatera Barat yang kemudian datang menolong. Itulah PDRI. Tanpa PDRI, tidak ada lagi Republik Indonesia. Tanpa PDRI tidak ada lagi Republik Indonesia, karena presiden sudah tidak ada, sudah ditawan. Datanglah dari Sumatera Barat, di Rimba Raya Sumatera Barat, siaran oleh Saprodin Perwira Negara melalui radio Auri dan radio Telekom bahwa Republik Indonesia masih ada. Nah, itulah kemudian yang menyentakkan dunia internasional. Oh, Republik Indonesia masih ada, itu satu. PDRI itu bukan seperti semacam sebuah ruangan yang nyaman. Tidak. Itu perjuangan fisik. Di mana-mana orang berperang. Di seluruh Indonesia orang berperang. Tetapi perang paling hebat itu di Sumatera Barat. Bukan karena senjatanya, tetapi karena Indonesia ditumpangkan ke Sumatera Barat. Menumpang ke rumah gadang. Nah, apa yang ditumpangkan itu? Yaitu terajunya itu tadi. Sekarang kita lihat. Ketika Belanda agresi kedua itu, misalnya Inyek Candung membangun LASMI, Laskar Rakyat itu. Kemudian ada Tentara Semut. Di Padang Panjang itu ada Rahma Indonesia menghambat tentara Belanda yang masuk di mulut botol Lembah Anai. Lembah Anai itu jalan paling bawah dengan yang paling atas itu, kalau diukur itu paling dalam, hampir 1 kilo tingginya. Nah, di situ dihalangi Belanda masuk. Belum lagi pejuang-pejuang yang lain seperti Ahmad Hussein, seperti Khatib Sulaiman, yang Khatib Sulaiman dalam sebuah lembah rapat subuh-subuh dibantai oleh Belanda. Republik ini tidak mau menyebut itu palagan, tapi hanya semacam peristiwa setuju. Itu dibantai terapat-apat dari atas begitu kan. Lembah Kinci namanya di setuju itu dibunuh, dibantai rakyat, bukan rakyat, pejuang. Nama-namanya sekarang menjadi nama-nama jalan, misalnya Khatib Sulaiman. Belum jadi pahlawan juga. Lupa pemerintah ini kepada apa yang digenggam oleh Sumatera Barat. Kita tidak minta-minta juga sebenarnya. Pesawat misalnya, dibuka antingnya oleh Amai-Amai ini. Kata Amai-Amai Minangkabau, Pak Hatta suruh mengumpul nama. Untuk beli pesawat, dia buka cincinnya nih, buka cincin, dibuka ini, dikumpulkan, dibeli oleh Hatta pesawat, diberi nomor 3 oleh Republik Indonesia ini. Padahal itu pesawat pertama Republik Indonesia. Suasana tahun 48, 49, 47 itu, jangankan emas, beras saja tidak ada. Kan kita baru selesai dijajah oleh pemerintah, orang pakai daun taro untuk baju, goni. Kutu dan itu tuh sebesar-besar apa ya? Sebesar-besar batu ini di sini menggigit. Orang tidak punya apa-apa. Untuk bendera saja tahun 45 itu kertas, kertas minyak. Ibu rakyat sekarang tiba-tiba Pak Hatta minta, orang Sumatera Barat tidak menyebut Bung Hatta tapi Bapak. Pak Hatta minta agar dikumpulkan emas, maka dibukalah oleh emak-emak Minangkabau cincinnya, kalungnya. Subang namanya ini, oleh orang Jakarta Indonesia Raya Republik ini namanya anting, dikumpulkan. Nah, dimasukkan ke kaleng biskuit, ditimbang beratnya 14 kilo. Waktu itu, dari orang Minangkabau. Hatta kemudian menyuruh orangnya untuk membeli pesawat ke Songkhlah, Thailand Selatan, kepada seorang pilot Amerika. Setelah dibilang, dia terbang ke Indonesia, ambil uang, ke Gaduy di Bukit Tinggi, emas yang 14 kilo tadi dibawa, naiklah di dalam pesawat itu dua orang pilot dan kopilot, namanya satu Halim Perdana Kusuma, yang kedua namanya Iswa Yudi. Terbang ke Songkhlah lagi, tinggal pilot Amerika, pesawat kita sudah punya, dibawa terbang ke Indonesia. Jatuh di Tanjung Hantu. Gak jadi dipakai. Dia sudah mendarat pertama di Gaduy. Itulah pesawat Indonesia pertama yang dimiliki oleh bangsa ini. Pesawat itu kemudian lenyap, kisahnya juga lenyap. Tidak ada kisah apapun tentang Apro Anson, apalagi tentang orang Minang di zaman PDRI itu mengumpulkan emas.
hilang semua. Setelah reformasi, ada seorang profesor, belum profesor dia, doktor, namanya Mestika Z, dari Universitas Negeri Padang, menggali peristiwa itu, teranglah mata orang, maka kemudian dibuatlah tubuhnya oleh Auri dan Pemda Sumatera Barat di lapangan terbang Gadut, Bukit Tinggi, sebelah kiri kalau kita mau ke Medan. Itulah tubuh Apro Anson. Pilot-pilot pesawat itu tadi, Halim Perdana Kusuma. Anda pernah mendengar nama Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta? Nah, itu beliau. Iswah Yudi pernah? Itu beliau. Yang dia bawa adalah pesawat yang dipilih orang Minang tadi di zaman revolusi fisik, yaitu di agresi kedua itu, yang ratusan pejuang Minangkabau dibantai oleh Belanda. Itu satu. Yang kedua, poluan pertama di Indonesia ini adalah di Bukit Tinggi. Poluan itu dibentuk untuk urusan agar rakyat, agar emak-emak yang ditangkap oleh Belanda atau oleh siapa saja bisa dibantu oleh polisi yang perempuan. Dan itu poluannya di Bukit Tinggi. Dan ada tubuh. Tentang poluan itu telah saya bahas sebelumnya dan tolong ditonton. PDI ini dipancarluaskan ke seluruh dunia dengan dua sender radio yang beratnya sender itu masing-masing 3 ton. Satu milik Auri, satu milik Telekom. Diangkat oleh rakyat Sumatera Barat bersama Auri. Ada yang jatuh masuk sungai. Sender itu adalah pemancar radio yang dipancarkan dari rimba raya Sumatera Barat, ditangkap oleh radio di Aceh, disiarkan, ditangkap di India, ditangkap di tempat lain. Sender itulah yang sekarang dunia mayanya itu. Jadi sender radio itulah yang berpengaruh, yang ditangkap di New Delhi dan di tempat-tempat lain di dunia sampai ke New York. Maka itu diambil sebagai alasan oleh PBB untuk mengakui Indonesia di dalam sidangnya. Kemudian ditangkap juga oleh siaran radio di Yogyakarta. Di Yogyakarta, ibunya Taufik Ismail yang bisa berbahasa Arab, yang alumni di Nia Putri, menyiarkan juga itu, ditangkap di Timur Tengah. Ya. Demikian siaran-siaran radio itu mempengaruhi opini dunia, karena siaran radio lah satu-satunya waktu itu yang bisa didengar oleh orang di luar negeri. Itu PDRI. Perjuangan PDRI itu hamil tua di Bukit Tinggi, lahir di Halaban dan di Koto Tinggi, sampai ke Bidar Alam. Istilahnya di dalam bangku sejarah kuliah-kuliah itu, PDRI hamilnya di Bukit Tinggi, lahirnya di Halaban dan di Koto Tinggi. Jadi dirumuskan di rumah Tengku Muhammad Hasan di Bukit Tinggi, kemudian dia pindah malam-malam berjalan gerilya ke sana, di situ diumumkan PDRI. Nah, PDRI itu pejuang-pejuangnya ditembaki. Rasanya sepanjang sejarah agresi kedua di Sumatera Barat lah pejuang yang paling banyak mati, karena memang mereka sedang berkumpul dan ditembak. Itu terjadi 15 Januari 1949. Disetujui. Soekarno sedang berada di Yogyakarta dan Yogyakarta diduduki oleh Belanda dan pemimpin-pemimpin kita ditawan. Ditawan Sudirman sedang berada di gerilyanya. Jenderal Sudirman kemudian tunduk kepada PDRI. Ya, tunduk kepada PDRI. Sudirman menyatakan tunduk kepada PDRI setelah dia mengatakan mengakui PDRI. Jadi dia akui, dia ikut PDRI dan kemudian dia tunduk. Maksudnya ikut perintah-perintah Saprudin Perwira Negara. Nah, jadi PDRI itu diakui oleh Panglima Tinggi, Jenderal Sudirman, tentara paling hebat di negeri ini, yang nama beliau jadi jalan, nama jalan utama di seluruh kota di Indonesia. Pemerintahan darurat Republik Indonesia itu dijalankan dari desa ke desa di dalam rimba di Sumatera Barat, di Riau, dan yang ikut di dalam pemerintah ini sampai ke Aceh dan segala macam. Jadi bukan hanya Sumatera Barat. Nah, dukungan juga datang dari Pulau Jawa dan dari luar negeri terhadap PDRI itu. Lalu kenapa beliau-beliau itu pindah-pindah hiking dan wisata? Itu gerilya. Jadi dikejar Belanda terus. Cepat oleh dia satu kelompok besar disetujui setelah dibunuhnya. Ini lari terus. Jadi rakyat menyelamatkan ke desa-desa kecil dalam rimba itu. Dia tidak dari kota ke kota, karena Belanda terus mengejar para pemimpin itu. Dalam lari itulah Indonesia diselamatkan. Kugendong Indonesia di pundakku dari rimba ke rimba.
siang dan malam, termasuk menggendong sender radio ZZ seberat 3 ton. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata, jika tidak apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang penting, hati dan riang adalah apa.